PT Regar Sport Industri Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di tengah masyarakat dalam kesehariannya memproduksi produk-produk jersey bagi masyarakat luas. Untuk itu, melalui program berbagi atau CSR, Corporate Social Responsibility, Regar Sport berkomitmen untuk dapat ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat sekitar dan juga para karyawan internal manajemen sebagai bentuk tanggung jawab Regar Sport terhadap lingkungan perusahaan. Salah satu penerima CSR dari pihak manajemen yakni Om Heru, salah seorang office boy yang telah bergabung dengan Regar Sport sejak tahun 2019, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2019. CSR yang diterima oleh Om Heru yakni berupa bantuan pembangunan rumah yang terletak di Dusun Banyak, RT 02, RW 2, Manjung, Wonogiri. Kini, rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan. Selain Om Heru, bantuan CSR Regar Sport ini juga diterima oleh Tia Sri Rezeki, salah satu karyawan di divisi rumah tangga. Bergabung dengan Regar Sport pada tanggal 1 Mei 2019, ini merupakan kali pertamanya menerima bantuan CSR dari Regar Sport. Sama halnya dengan Om Heru, Mbak Tias mendapatkan CSR dari Regar Sport berupa bantuan pembangunan atau renovasi rumah yang terletak di Brubuh, RT 2, RW 1, Ngadirojo Lor, Ngadirojo, Wonogiri. Dengan adanya bantuan CSR tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para karyawan Regar Sport dan juga bagi PT Regar Sport Industri Indonesia dan masyarakat luas pada umumnya. Dari Wonogiri untuk Indonesia. Ya, sebenarnya rumah itu sudah bisa untuk ngeyup, istilahnya ngeyup. Cuman pengen seperti umum seperti yang lain lah, pengen brukut-brukut, maksudnya di tembok gitu lah. Kemarin-kemarin kan itu gebyok, rumahnya gebyok, cuman pengennya di tembok. Kemarin dananya kurang untuk membeli semen dan ambil pintu. Terus saya mau pengajuan CSR di Regar Sport. Akhirnya di ACC sama pihak HRD. Jadi itu real dari Regar Sport, bantuan dari Regar Sport. Pak Jum dan Bu Susi itu orangnya baik. Kalau sama karyawan itu gak mandang-mandang. Semoga Regar Sport selalu sukses. Terus untuk owner dan Bu Susi khususnya, terima kasih Mas Irfan, Pak Ari, dan semuanya lah. Pesan untuk Bu Susi dan Pak Jum, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberi kemudahan dalam segala hal. Saya dan keluarga sangat-sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Pokoknya sehat selalu. Sukses terus Regar Sport.